Manchester United dikabarkan Metro, Rabu, 9 Januari 2019, harus menunggu hingga musim panas 2019 untuk memboyong bintang Napoli, Kalidou Koulibaly. Meskipun sang bintang memberi lampu hijau soal kepindahan ke Old Trafford, Napoli enggan melepasnya pada bursa transfer Januari ini. Manchester United menjadikan bek asal Senegal tersebut sebagai target utama pada bursa transfer. Lini belakang memang menjadi salah satu titik lemah setan merah pada musim ini. United sangat berharap bisa memboyong Koulibaly pada bulan ini demi membantu misi menembus empat besar Premier League. Mereka berharap kegagalan Napoli lolos dari fase grup Liga Champions bisa mempermulus kepindahan sang pemain. Namun, Napoli tampaknya masih ingin mempertahankan sang bintang lebih lama. Klub Italia itu masih membutuhkan tenaga sang pemain untuk memburu gelar juara di Europa League. Napoli kemungkinan baru mau melepas Koulibaly pada musim panas 2019. Sang pemain sebenarnya terikat kontrak panjang di Napoli. Namun, Napoli tak yakin bisa mempertahankan Koulibaly dari godaan setan merah. Tawaran Manchester United juga sulit diabaikan Napoli. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu dikabarkan siap memecahkan rekor transfer dengan merogoh 90 juta pound sterling atau setara 1,62 triliun untuk menggaet Koulibaly.